Pertanyaan beliau tadi Ustaz adalah bagaimana ini maksud dari cibir mencibir itu tinggalkan apa itu? Ya jadi saya kira uh, kalau bahasa di dalam uh, uh, agamanya mungkin hmm. tahdir ya. Tahdir ya. Tahdir mentahdir gitu hmm. kan. Artinya saling memperingatkan, saling me apa ya, saling mengingatkan dan saling memperingatkan dan saling hmm. memwaspadai. Hmm. Akan nah, itu tahdir itu. Tapi. Hmm. Tahdir itu hakikatnya adalah hmm. eh, dia sebenarnya adalah wasilah bukan roya, dia adalah sebagai tujuan aja, eh, hmm. dia sebagai sarana bukan tujuan. Hmm. Artinya ketika yang memang diwaspada itu yang di yang ditakutkan itu yang diwaspada itu sudah selesai, ya sudah selesai jangan lagi diterus teruskan. Nah itu mungkin eh, yang dimaksud dengan cibir mencibir, cibir mencibir itu kan kalau kita uh, terjemahkan lagi, hmm. berarti kan mencemoohkan, mencemooh, mencemooh, me merendahkan, merendahkan, gitu kan? belakang, A -a -a, menggibah. gitu kan? Menggibah bisa jadi begitu kan? Hmm. Itu tadi, kalau dalam bahasa syariatnya, itu tahdir. Hmm. saling memperingatkan. Karena yang tahdir itu kadang-kadang memang sampai ke gibah, majelis gibah, jadinya <laughs> eh, Tahdir itu sebenarnya adalah amal soleh. Karena kita memperingatkan orang lain hmm. dari bahaya pemikiran seseorang, dari bahaya kita katakanlah pendapat seseorang gitu kan, mm. namun tentu kita mentahdir seseorang itu kapan kita tahdir setelah kita melakukan nasihat mm. dengan cara yang baik, yeah. bukan kita bukan ada apa namanya ini kita tidak ada apa apa ya kita tidak ada tindakan sama dia secara khusus gitu kan kita mm. tidak menasihatinya, kita tidak mengingatkan dia langsung kita tahdir itu nggak boleh itu namanya me, me, mengumbar aib dia sendiri yeah. itu nggak boleh itu jadinya kegibah gitu karena tahdir itu sejatinya adalah ibadah. Dia adalah pahala dilakukan, berpahala orang yang melakukannya, karena memang benar-benar untuk mengingatkan orang lain agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang demikian. gitu. Masalahnya orang kadang-kadang kan ngegas saja, nggak ada dia tabayun dulu sama orang yang ditadirnya. Itu yang masalah. Se Sejatinya itu tabayun, klarifikasi, jangan-jangan memang Uh, dia keliru, dia nggak tahu, yeah. dia nggak ini gitu kan? Jadi nggak usah ditahdir, diingatkan aja dia udah udah rujuk kepada kebenaran yeah. Ngapain juga ditahdir kan? Ah, begitu. Maka menjadi uh, apa namanya uh, perhatian dan apa uh, ilmu bagi Yesus. Hmm. Ini ketika seorang melakukan kesalahan, yeah. bahkan bukan ditahdir di depan, misalnya diingatkan bukan, tapi hmm. dicibirnya. Iya di belakang layar ya itu itu-itu dia nggak boleh gitu. Jangan-jangan nah, saudara kita itu nggak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Benar. Maka diingatkan japri kek, WA kek gitu kan. Okay. WA pribadi atau jaringan pribadi gitu Benar. kan. Apalagi media sosial ini banyak sekali alhamdulillah gitu kan. Karena kalau kita jumpa hmm. langsung bisa jadi nggak punya waktu. Bisa jadi gitu hmm. kan. Di telepon bisa, di WA bisa, di di tag bisa, di hmm. di DM bisa gitu kan. Instagram Semua semuanya lengkap gitu. Jadi hmm. maksud saya bahwa Janganlah kita cibir mencibir ini menjadi satu apa ya satu kebiasaan, kebiasaan. karena ini sesungguhnya ini menjauhkan ukhuwah islamiyah kita bukan merekatkan justru iya. me me merenggangkan dan yang 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 senang ya musuh musuh Islam karena sesama kita pun gontok gontokan jadinya kan iya. jadi cibir mencibir itu tidak boleh tadi ibu itu tadi menyatakan seperti ada pengajian segala iya. macam ya kita nggak boleh men mencibir pengajian yang ada iya. kalau kita melihat bahwa kayaknya Nggak jelas nih pengajiannya nih, dia pertama eksklusif tertutup, ya, inklusif tertutup, kemudian juga nggak membuka ruang tanya-jawab. Ya kita langsung temui orangnya ke situ, jangan kita sebarkan dulu, jangan-jangan memang mereka, apa ya, mereka punya target bahwa memang nggak boleh bertanya dulu supaya nanti nggak bias. Supaya ya. materinya cepat selesai, umpamanya. Mungkin Jadi, bahas, kitab, bahas gitu. kitab tertentu, gitu kan? Jadi, nggak bisa serta-merta kita memponis Maka dalam bahasa Arab itu kan dikatakan al ala Walashain, para an Kalau kita memberikan hukum satu ses ses terhadap sesuatu, itu menjadi gambaran bahwa kita sudah paham semua masalahnya. Jadi, kita ya. sebelum memberikan satu ponis, kita sudah mempelajari semua ini secara komprehensif, ya. secara lengkap dan menyuruh, gitu. Sehingga bisa kita memberikan satu ponis, oh, ini begini, begitu. Benar. Jadi, itu tadi juga kalau memang kita kira-kira menurut kita agak bermasalah kan boleh kita jumpai orangnya mungkin kita telepon mungkin kita jumpai ya. orangnya langsung untuk klarifikasi dan seterusnya dan seterusnya begitu Wallah kalau pun iya. kalaupun kita merasa itu ada penyimpangan mm. sekarang sudah ada uh, apa namanya sudah ada uh, yang berwenang kan iya majelis ulama umpamanya kan atau kita Sampaikan kepada orang yang lebih tahu, asal tidak yang ada di situ Benar. gitu kan. Jadi maksud kita supaya ini, permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Benar. Cukup internal kampung itu aja yang tahu gitu, jangan disebarkan. Apalagi sekarang ini kan, siki-siki kadang-kadang viral. Iya, yeah. ah, gitu kan? Ah, itu kadang-kadang itu ada hmm. baiknya juga, tapi itu kadang-kadang menjadi pisau dua mata. Itu dia kan, kadang-kadang enggak. -kadang itu nanti jatuhnya kan ke Kalau hmm. sudah netizen yang komentar kan, yang aneh-aneh itu komentarnya. Caci maki dan, dan bisa jadi kan, netizen kan nggak punya beban. Hmm. Uh, ngomong aja dia, pasti tidak tahu bahwa yang, di, yang diomongkan itu akan dihisap oleh Allah yang dilihat akan dihisap, yang dibicarakan akan dihisap, statusnya akan dihisap, DM-nya ada yang dihisap, dan seterusnya dan seterusnya. Allah taala